Jika dihitung dari saat pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969, Papua kini sudah 52 tahun berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama itu pula, pemerintah telah mencurahkan perhatian dan tenaga ekstra untuk menggenjot berbagai sektor pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu. Lebih dari 30 tahun pertama setelah berintegrasi, pembangunan di bumi cenderawasih ini boleh dibilang jalan di tempat, lantaran masih gencarnya tuntutan merdeka dan tingginya intensitas gangguan keamanan dari kelompok-kelompok yang belum sejalan dengan pemerintah. Berangkat dari kondisi itu dan bertepatan dengan lahirnya era reformasi, pemerintah pun memberikan Papua status otonomi khusus atau OTSUS melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Tujuan pemberian OTSUS bagi Papua salah satunya adalah untuk meredam tuntutan merdeka serta meredusir gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata. Kebijakan OTSUS menjadi semacam peta jalan yang menuntun orang asli Papua, OAP, membangun daerahnya sendiri agar semakin maju di segala aspek kehidupan sehingga sejajar dengan daerah-daerah lainnya di bumi Nusantara. Membangun dengan sumber dana yang secara khusus dialokasikan berdasarkan perintah Undang-Undang OTSUS. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu sebenarnya hakikatnya itu adalah affirmative policy, kebijakan pemberdayaan orang setempat yang selalu dikatakan sebagai orang asli Papua. Jadi kesempatan itu yang sebenarnya harus dimanfaatkan oleh elit maupun rakyat Papua. Ada kebijakan yang namanya affirmative policy, baik dari kebijakan anggaran maupun kebijakan-kebijakan lain di bidang-bidang strategis tadi. Misalnya, ya, pemerintah memutuskan untuk menerima 1.000 OAP bekerja di BUMN. Itu kan affirmative policy. Kemudian mengangkat mereka menjadi eselon 2 atau eselon 1 pada tingkat nasional. Kemudian mendidik 1.000 bintara TNI khusus untuk anggota masyarakat OAP, banyak lagi, dan kemudian beasiswa bagi orang-orang yang tidak mempunyai sumber daya yang cukup. Itu semua affirmative policy yang sebenarnya harus disambut dengan tangan terbuka dan pikiran yang sehat, bahwa pemerintah, ya, saya tidak bisa mengatasnamakan pemerintah, tapi pemerintah melalui affirmative policy itu berkeinginan untuk meninggikan harkat dan martabat dari masyarakat orang asli Papua. Kebijakan OTSUS sudah dijalankan selama 20 tahun. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah dalam kerangka OTSUS tersebut. Dan banyak pula hasil atau kemajuan yang telah dicapai. Namun gangguan keamanan masih kerap terjadi, kendati intensitasnya sudah jauh menurun. Dalam waktu 20 tahun terakhir, dengan jumlah dana otonomi khusus yang kurang lebih 150 triliun itu, kesejahteraan masyarakat orang asli Papua itu sudah terangkat. Walaupun sekarang dibandingkan dengan penduduk di provinsi-provinsi lain, mereka juga pada dasarnya cukup sejahtera. Pertumbuhan ekonomi mereka tuh kelima terbesar, tertinggi di Indonesia. Ya, termasuk lima provinsi terbaik pertumbuhan ekonominya. Artinya apa? Mereka tidak terlalu tertinggal, terlalu jauh dari provinsi-provinsi lain. Hanya saja gangguan keamanan
yang selama ini terjadi, yang dikatakanlah dilakukan oleh kelompok separatis Papua itu mengganggu dinamika pembangunan di sana, sehingga rakyat pada tingkat akar rumput tidak menikmati hasilnya, bahkan sebagian daripada dana otonomi khusus itu digunakan oleh para elit politik di tanah Papua untuk tujuan-tujuan yang tidak terkait dengan empat sektor strategis tersebut, yaitu pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Ini yang disesalkan sebenarnya. Jadi yang harus kita sadarkan itu adalah berhentilah melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif, sehingga penggunaan dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya itu bisa semaksimal mungkin untuk membangun empat sektor tersebut yang menyentuh kepentingan rakyat pada tingkat akar rumput. Setelah kebijakan Otsus Papua dijalankan selama 20 tahun, pemerintah dan DPR RI telah merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dan telah disahkan pada 15 Juli 2021 yang lalu. Terdapat beberapa aspek fundamental yang dibenahi agar ke depan Otsus Papua memberikan hasil lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan bagi OAP hingga ke akar rumput. Yang pertama adalah peningkatan persentase dari dana otonomi khusus yang tadinya 2% menjadi 2,25%. Saya kira ini merupakan suatu kemajuan yang cukup signifikan, sehingga nanti kita berharap dana yang dialokasikan untuk otonomi khusus ini bisa dipergunakan untuk membangun empat sektor strategis. Perubahan signifikan lainnya itu adalah tadinya kan yang 2% ini diberikan bersifat block grant. Diberikan dan diserahkan penggunaannya kepada pemerintah provinsi di dua wilayah tersebut, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tapi sekarang ini mengingat bahwa untuk efisiensi penggunaan anggaran, pemerintah memutuskan bahwa hanya 1% saja untuk block grant, sementara yang 1,25% itu bersifat pengajuan. Ya, artinya diajukan, disetujui atau tidak melalui pemeriksaan atau melalui proses verifikasi yang ketat. Ya, itu saya kira juga bentuk dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Itu satu. Kalau yang kedua, yaitu memberikan kesempatan bagi tanah Papua untuk dikembangkan, ya, dimekarkan provinsinya, disesuaikan dengan wilayah adat yang ada. Tentu memerlukan juga verifikasi yang ketat agar semua persyaratan-persyaratan dasar yang diperlukan untuk membentuk provinsi baru itu juga terpenuhi. Saya kira dua hal ini sangat signifikan, ya, perubahannya daripada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 versi sebelum amandemen. Percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui instrumen Otsus adalah bagian dari kewenangan sekaligus kewajiban negara untuk merawat dan memajukan seluruh wilayah kedaulatannya secara adil dan merata. Untuk mewujudkannya, negara berwenang melibatkan perangkat-perangkatnya untuk bekerja secara optimal guna meredusir segala bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan bagi berlangsungnya kelancaran program pembangunan di kedua provinsi itu. Yang perlu kita garis bawahi pertama itu adalah Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa penyelesaian masalah di tanah Papua itu dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Ini kita harus garis bawahi. Tapi tidak berarti bahwa dalam rangka untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi
berlangsungnya program pembangunan di Papua itu, maka muncullah apa yang dinamakan pendekatan justisi dan pada tingkat tertentu pendekatan keamanan. Jadi ini merupakan suatu kombinasi yang baik saya kira ya. Pertama, Presiden teruskan program-program pembangunan berbasis dana otonomi khusus dan dana-dana yang tergantung di APBD Tanah Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat, sekaligus untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar program pembangunan bisa berlangsung, menerjunkan ya satuan-satuan penegak hukum dan aparat keamanan untuk menjaga agar situasi yang kondusif bagi pembangunan tersebut bisa berlangsung selanjutnya. Sebagai bangsa, kita tentu berharap bahwa OTSUS Jilid 2 dengan segala pembenahan fundamental yang telah dilakukan akan membawa perubahan besar di Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi saudara-saudara kita yang mendiami wilayah batas negeri ini. Jadi saya optimis apabila yang pertama ya tindakan-tindakan koruptif dari elit politik bisa dicegah, jadi siapa pelaku-pelakunya dibawa ke pengadilan. Yang kedua, Polri dan TNI bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya program yang terkandung di dalam dana otonomi khusus dan juga yang dibiayai oleh APBD dari kedua provinsi tersebut.